Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang cara membuat ini apa namanya status pada WA itu kita bisa sama dengan orang lain. Misalnya contohnya seperti ini. Kita lihat status di WA. Misalnya ada yang menarik. Nah, misalnya ini tentang yang ngopi. Gestrek. Dahulu kita download aplikasi status server. Nah, ini status server ini kita bisa dapatkan di Play Store. Status server. Nah, ini status server. Ini yang bagian 3 ini. Nah, yang 3 ini. Tadi kita buka. Nah, bisa tentang video, bisa juga gambarnya saja. Nah, ini video, kita klik yang video. Nah, ini yang tadi nih ada banyak nih. Kita ambil yang gambar aja lah, gambar saja, bebas yang mana ya. Aduh, statusnya banyak jadi bingung. Kita klik yang tanda plus ini, kemudian kita save atau set as, boleh save aja dulu, artinya kita simpan gambar tersebut. Nah, setelah gambar tersebut sudah tersimpan, bisa kita buat status ya. Gitu ya, cara buat status WA sama dengan teman di kontak WA kita, baik itu status video ataupun status gambar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.